Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dan Motif Shop. Untuk kali ini kita akan mengetes beberapa klakson ya. Ini dari model, ada yang model disc, kemudian ada yang model keong, yang single, ini double. Ini nanti kita akan tes satu-satu perbedaannya seperti apa. Jadi ini kita akan mengecek. Sebelumnya jangan lupa subscribe, kemudian like dan share ya. Ini mulai dari yang murah, dari 40 ribuan hingga 100 ribuan. Untuk informasi harga dan detailnya bisa dilihat di link di deskripsi di bawah ini. Apabila ingin order juga sudah disertakan link order di bawah ini. Mari kita coba satu-satu. Ini dari yang paling murah, ini model keong single ya, ini 40 ribuan. Ini kita coba suaranya seperti apa. Jadi suaranya seperti itu, ini sudah cukup kencang. Kemudian ini yang double keong. Ini suaranya stereo. Ini yang merek DST ya, model keong. Ini suaranya sudah stereo kanan kiri. Harganya ini 80.000. Kemudian yang ini model keong juga. Ini juga suaranya stereo, kencang ini, gak ngebas nih. Yang ini harganya 85.000. Kemudian sekarang yang kita coba yang model disc, ini yang harga 80.000-an ini. Model disc 80.000-an, suaranya seperti ini.
jadi nyaring kayak mobil Avanza. Terus ini yang merek Denso sama model Dis. Untuk harga sendiri ini 110.000. Ini lebih keras ya dibanding yang ini suaranya, dan lebih stabil ini. Untuk kualitas juga tidak diragukan lagi untuk merek Denso ini ya, sudah bagus ini. Ini bisa dipasang di mobil ataupun motor juga bisa. Ini yang satu lagi model Dis, ini model merek Vela ini. Ini juga keras ini. Yang ini harganya 120.000. Jadi ini kalau teman-teman suka yang mana suaranya, untuk link pembelian ada di bawah, bisa dicek sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengetesan suara klaksonnya. Jadi ini tinggal teman-teman suka yang mana suaranya, sesuai selera. Kalau saran saya, misal ingin beli yang model Dis, ini yang merek Hela atau Denso, ini sudah sama-sama bagus. Suaranya juga sama-sama nyaring ya, sangat keras ini, kayak mobil-mobil Avanza. Kemudian yang ini, apabila suka karakter yang lebih ngebas, ini bisa juga pakai yang Keong. Ini 80 ribuan, pakainya yang double aja. Tapi kalau teman-teman merasa terlalu kencang, pakai yang single aja ini. Jadi semua dikembalikan tergantung kebutuhan dan selera. Jangan lupa setelah menonton video ini like dan subscribe ya, untuk mendukung channel ini agar bisa lebih berkembang. Jangan lupa share juga. Untuk informasi pembelian bisa dicek di IG Fiction Modif Shop, bisa juga langsung WA di kontak di deskripsi di bawah ini. Untuk link pembelian juga ada melalui Bukalapak atau Tokopedia, Shopee di bawah ini, bisa dicek langsung. Untuk yang update-update barang lainnya, itu yang selalu update di IG Fiction Modif Shop, jadi bisa teman-teman langsung cek sendiri aja di IG, itu lebih lengkap gambar-gambarnya. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.